Hai, selamat malam. Kita ketemu lagi, udah lama gak ketemu sama Joko. Iya. Susah, banyak banget. Jokonya ditarik-tarik terus. Tarik-tarik terus. Oh ya, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Gimana kalian? Netizen. Terima kasih udah pada nonton. Iya. Gimana hari ini, malam ini? Apakah sudah berderai-derai? Terus gimana Jok, besok-besok? Besok itu ceritanya lanjutan dari hari ini, berarti tadi bulannya nggak mau ketemu sama Joko. Kamu teriak-teriak dipakai toa tuh, iya. Minta ketemu bulannya kecewa sama teman-temannya, sama Joko juga, jadi nggak mau ketemu. Jadi besok apakah kamu berhasil nggak dia mau ketemu sama iya, kamu? Iya, apakah seperti biasa suka putus. Suka putus. Terus gimana tadi? Besok, apakah berhasil Joko dan teman-teman membujuk Ulan biar nggak marah lagi? Karena Ulan merasa dibohongin sama teman-temannya, disembunyiin penyakitnya. Jadi teman-teman dan Joko terus berusaha membujuk Ulan. Iya, mungkin juga karena dia merasa berbeda sekarang ya. Iya. Masih shock. Gimana apakah Wulan bisa menerima keadaannya dan mau berdamai dengan semua temennya, yeah, juga sama keadaannya, sama keluarganya, semuanya harus ditonton. Harus ditonton besok, seru banget. Seru banget. Dan juga gimana dengan Indro, Ria, Ratu, Krisa, semuanya deh. Oke? Oke, ya, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Hai, selamat malam. Kita ketemu lagi, udah lama gak ketemu sama Joko. Iya. Susah, banyak banget. Jokonya ditarik-tarik terus. Tarik-tarik terus. Oh ya, gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Gimana kalian? Terima kasih udah pada nonton. Iya. Gimana hari ini, malam ini? Apakah sudah berderai-derai? Terus gimana Jok, besok-besok? Besok itu ceritanya lanjutan dari hari ini, berarti tadi bulannya nggak mau ketemu sama Joko. Kamu teriak-teriak dipakai toa tuh, iya. Minta ketemu bulannya kecewa sama teman-temannya, sama Joko juga, jadi nggak mau ketemu. Jadi besok apakah kamu berhasil nggak dia mau ketemu sama iya, kamu? Apakah seperti biasa suka putus. Suka putus. Terus gimana tadi? Besok, apakah berhasil Joko dan teman-teman membujuk Ulan biar nggak marah lagi? Karena Ulan merasa dibohongin sama teman-temannya, disembunyiin penyakitnya. Jadi teman-teman dan Joko terus berusaha membujuk Ulan. Iya, mungkin juga karena dia merasa berbeda sekarang ya. Iya. Dan masih shock. Si shock. Gimana apakah Wulan bisa menerima keadaannya dan mau berdamai dengan semua temennya, yeah, juga sama keadaannya, sama keluarganya, semuanya harus ditonton. Harus ditonton besok, seru banget. Seru banget. Dan juga gimana dengan Indro, Ria, Ratu, Krisa, semuanya deh. Oke? Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Sampai besok.